Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya, salam sukses buat kita semuanya. Nah, sebelum nonton video ini jangan lupa untuk like, subscribe dan komen di bawah. Oke, kali ini kita akan mengeksplor mengenai mural-mural yang diciptakan oleh teman-teman supporter, terkhusus teman supporter dari Persiro ya. Hari ini kita sudah ada di pertandingan baru dan saya mau mencari dan mengeksplor mural yang dibuat oleh teman-teman supporter, mural-mural kreatif dan keren-keren tentunya. Nah, oke teman-teman, kita semuanya hari ini semuanya ya, kita sudah berada ini di daerah mana nih, aku nggak paham kali Pekanbaru. Daerah mana nih, Bro? Jalan sekolah di Rumbai. Ya, di Rumbai hari ini tepatnya ada di Jalan Ikhlas di gang kecil, kita menemukan mural yang dibuat oleh teman-teman supporter klub Warnet 1955 Pekanbaru. Nah, ini ayo mari kita cek. Nah, ini di sini ada logo biasa ya, dari Panon dan gambarnya ciri khas mereka ada nonan no press tulisan, lalu yang sebelah sini ini logo anniversary kemarin, anniversary ke-8 kemarin mereka tahun 2020 ini itu dengan tema Liberta ya. Lalu di sebelah sini kita lihat ada berupa tulisan from not for pride pembangkang luar biasa. Di sini kita lihat dengan tipiknya mereka menggambar ini datang biasanya biasa ya, dan sangat luar biasa. Ini mereka tema yang digambar mural ini adalah tema pada saat mereka anniversary ke-8 kemarin dengan tema Liberta. Keren, luar biasa. Ini ada di gang sempit ya. Dan mereka juga memanfaatkan yang kecil-kecil teman-teman di sana. Kita lihat, ini bukti mereka mendukung PSPS. Ada logo PSPS di sebelah sana. Ya. Ada corak seperti cat ya, tapi lurus dari sana sampai sini. Ada logo dari PSPS Rio Pekanbaru. Oke, teman-teman, itu pertemuan kita pertama. Kali ini kita mau cari mural-mural lagi berikut. Ayo ikuti terus perjalanan kita. Jalan apa ya, bingung, pokoknya kami tadi keliling-keliling ketemu, hari ini kita ketemu kembali punya Kurvanet ya, punya Kurvanet mural dari Kurvanet kita lihat. Ini ada logo PSPS, lalu ini besar tulisan Kurvanet lalu ada logo Kurvanet ya. Ini keren untuk apa namanya, untuk foto-foto keren. Ada tulisan Pekanbaru. Ini ada logo Bomet di sini dan sangat luar biasa. Nah, ini kita temukan di spot yang kedua.
bertuliskan logo dari PSS Rio, ada tadi situ ada logo dari Kurponot, bertuliskan Kurponot Pekanbaru. Sekarang teman-teman, inilah hasil kreativitas dari teman-teman supporter dari PSPS Riau Pekanbaru, ya ini dari teman-teman supporter ya, kita belum menemukan teman-teman dari Askar The King dan lain-lain. Oke, kita lanjut ke cari spot yang berikutnya. Masih adakah kita temukan mural-mural kreatif dari teman-teman supporter? Ikuti terus. Oke teman-teman, kita sekarang ada di spot yang ketiga dan kita sudah menemukan mural. Kalau dilihat sih kayaknya sih mural lama ya, karena sudah agak mulai pudar. Kita lihat di sebelah sini ada logo PSPS, di situ ada support your local team, yang artinya tim dari teman-teman dari Kurponot. Ini dari sini lagi-lagi kita lihat kayaknya ini dari Kurponot ya, itu menyupport tim lokal PSPS dari tim kebanggaan kita. Ini kita lihat ada tulisan Brigata ya. Terus ini ada logo dari Zonex, dari zona mereka ya. Di sini mereka ini ada Nova. Di sini kita lihat ada Ultras Area ya. Kita lihat ini kayaknya sih sudah agak ini ya, sudah agak lama mural ini, tapi masih terlihat sangat keren. Dan kita kalau di sana itu ada tulisan Marwah Riau yang di sana, tapi di belakang rumah ini kan sudah lama banget gitu. Tapi kita apresiasi, kita keren, kita sudah menemukan 3 titik daripada mural yang dibuat oleh teman-teman supporter. Dan kali ini kita temukan ada 3 mural yang dibuat dari teman-teman Kurponot ternyata ya. Kita belum menemukan Askar The King, Askar The King dan lain-lain. Jadi nanti kedepannya kita akan eksplor lagi dan mencari mural-mural dari Askar The King. Tapi luar biasa ini, walaupun sudah lama tapi masih nampak kelihatan. Ayo kita ikuti lagi perjalanan kita untuk mencari mural-mural daripada teman-teman. Oke teman-teman semuanya, cukup segitu tadi kita explore tentang mural-mural dari teman-teman supporter. Tadi kita mencoba mencari lagi namun tidak ketemu karena kita sambil jalan pulang tadi ya. Ini kita sudah masuk tol dan kita sudah mau sampai rumah. Jadi cukup segitu saja video kali ini. Teman-teman dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan komen di bawah ini. Thank you, see you. Salam sukses dan salam supporter untuk teman-teman semuanya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye-bye.